masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Kita negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Pancasila, harga mati. UUD 45, harga mati. Makanya saya tidak terima dengan pernyataan dulu ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris apa teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri? Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif? Provokatif bisa dilihat. Oh bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Lihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Masalah kita nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah kita. Nggak bisa dibiarkan. Negara Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Makanya saya tidak terima dengan pernyataan dulu ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya tidak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris apa teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri? Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif? Jangan provokatif dari mana? Oh bukan, jangan takut-takutin masyarakat. Ada urusan. Pak, rekam nih masyarakat. Rekam ini rakyat ini.